فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين ومسلمات، الإخوة والأخوات، حاضرين وحاضرات، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya di malam hari ini berada di kota ini dalam sebuah kajian, dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah program dalam ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala kebaikan untuk kita semua dan menaungi segala makna di dalam kehidupan kita dengan cahayanya, hidayah dan rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian tidak lupa saya berterima kasih kepada pihak Tamir Masjid atas kesempatan yang telah diberikan, dan kepada seluruh kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat keberadaan kita semua di majelis ini sebagai pahala dan ketaatan yang membantu kita semua di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita, ada beberapa sesi kajian yang akan datang di saat ini, kemudian di hari esok insyaallah ta'ala di dua sesi sebelum duhur, adalah beberapa pelajaran seputar akidah dan keyakinan yang dikutip dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sejarah kehidupan manusia terbaik, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi, yang pernah dinaungi oleh langit. Itulah nabi kita, nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Pelajaran seputar sirah itu adalah bagian dari ilmu syariat. Bagian dari ilmu syariat. Dan ilmu itu adalah suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Karena itulah kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, "Ma ubidallahu bishay'in ahsanu minal ilm." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi dengan sesuatu yang lebih indah daripada ilmu. Karena itulah ilmu agama, dia adalah ibadah yang sangat agung.
di dalamnya pintu-pintu ketaatan. Dengan ilmu agama itu, seorang bisa meraih berbagai derajat yang tinggi, mengenal dari hal-hal yang bisa mendekatkannya kepada Allah dan kepada surganya. Dengan ilmu agama pula, bisa menghindarkannya dari segala kehancuran dan kebinasaan, menjauhkannya dari dosa dan maksiat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan ilmu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk dan agama yang lurus. Begitu terjemahan harfiahnya. Kalau tafsir para ulama, diutus dengan ilmu dan amalan salih. Iya. Dan itulah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu segala yang dibawa oleh beliau, didatangkan oleh beliau, itu adalah menjadi sebab ketinggian derajat bagi seorang hamba. Dengan ilmu Allah mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Dan dengan ilmu itu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan seorang hamba dari kebutaan, dari kegelapan. Apabila ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq faman huwa a'ma. Allah berfirman, apakah orang yang punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah benar, apakah sama orang yang punya ilmu ini dengan orang yang di kondisinya dia adalah orang yang buta? Jadi manusia dibagi menjadi dua golongan. Ada yang buta dan ada yang tidak buta. Yang tidak buta ini, itu hanya disebut dengan satu kata, orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Karena itu, berpaling dari ilmu agama. Berpaling dari ilmu agama. Dalam bentuk apapun, itu pasti dicela. Di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat berbagai celaan untuk hal tersebut. Iya. Dan berpaling dari ilmu itu dianggap sebagai kebutaan. Orang yang memilih kebutaan. Karena itu dikatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini, ada yang menafsirkan dengan kesempitan hidup di dunia, dan ada yang menafsirkan dengan himpitan di alam kubur. Karena di kubur itu, kuburan disempitkan sampai mencerai-beraikan tulang belulang sebagian manusia. Ini bagi siapa yang berpaling dari ad-dikir. Dan dikir itu ditafsirkan dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan agama, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia berpaling dari itu, untuknya kehidupan yang sempit. Dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan bisa dibayangkan bagaimana kebutaan dia hari kiamat. Dan kebutaan itu balasan karena kebutaan dia di dunia. Karena itu di ayat yang lain di surah Al-Isra dikatakan وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Karena itu siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri anugerah mendatangi sebuah majlis dari majlis-majlis ilmu, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Dia selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ucapkan dengan lisannya. Dia berkata Alhamdulillah. Dia sebut hal tersebut kepada orang-orang, kepada keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang dekat, kepada manusia, agar supaya dia tergolong kepada orang yang bersyukur.
Kalau dia bersyukur, maka Allah akan menambah untuknya nikmat. Akan menambah untuknya nikmat. La in syakartum la azidannakum. Andai kata kalian bersyukur, maka sungguh aku akan menambah nikmatku. Ini. Dan dari keindahan ilmu ini, yang disifatkan dengan ilmu itu adalah makhluk-makhluk yang dipuji oleh Allah, para nabi dan para rasul. Dan dari keindahan ilmu ini, yang bisa berbicara pada hari kiamat, selain para nabi dan para rasul dan para malaikat, dan diterima persaksiannya adalah orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah mempersaksikan bahwa dirinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Demikian pula dipersaksikan oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dan di tengah prahara di hari kiamat, di berbagai tempat dalam Al-Quran, itu selalu disebutkan yang berucap adalah orang yang berilmu. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Dan berkata orang-orang yang berilmu. Pada saat terjadi terjadi fitnah, terjadi kerancuan, kegoncangan di tengah manusia, yang bisa tegar di atas kebenaran, itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu tatkala disebutkan di surah Al-Qasas, kisah Qarun keluar dengan kemegahannya yang membuat fitnah untuk banyak manusia, maka diterangkan di situ yang teguh adalah orang-orang yang berilmu. Iya. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَةٍ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Mulai terjadi fitnah. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, andai kata kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Qarun ini banyak bagiannya dari dunia. Ini sudah terfitnah. Dasarnya karena tidak memiliki ilmu yang kuat. Tapi bagi orang yang berilmu bagaimana sikapnya? Disebutkan dalam kanjutan ayat. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shalihan. Dan berkata orang-orang yang berilmu kepada orang yang berucap itu tadi, ingin seperti Qarun, mereka berkata, betapa kasihannya kalian. Sungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beramal dan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Iya. Tidak ada apa-apanya dunia itu dibanding dengan keimanan dan amalan salih. Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang sebagian amalan dan ketaatan di dunia ini itu dibahasakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Padahal itu adalah amalan-amalan sunnah. Misalnya di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh, pahalanya dua rakaat sunnah sebelum sholat subuh. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini hadis sering kita dengarkan ya. Cuman kadang maknanya kurang menyentuh di hati. Kita itu menyentuhnya di hati kalau dibilang apa? Dikasih contoh-contoh selain daripada itu. Iya. Kamu mau dapat rumah mewah? Harganya berapa, Ustaz? 200 M. Oh iya, mau banget. Iya. Baik, mau dapat mobil mewah? Harganya berapa? 10 M. Mau. Jelas ya? Mantap jawabannya kalau disebut dunia. Tapi kalau disebut dua rakaat subuh, sudah disebut lagi oleh Nabi, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kadang kurang menyentuh hati. Ya. Nah itu masalah dari mana? Bukan di hadis Nabi yang masalah. Yang masalah di hati kita. Kegelapan-kegelapan dunia terlalu mendominasi hati. Sehingga cahaya dari ilmu tersebut kadang kurang masuk dan kurang membekas. Maka itulah pentingnya seseorang itu, dia belajar dan menuntut ilmu. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan ilmu itu tidak datang sendiri. Itu tidak ada sejarahnya. Ilmu itu datang sendiri. Seorang cuma duduk saja di masjid, dia tafakur, kemudian tiba-tiba dia menghening sejenak,
lalu dia berubah menjadi seorang alim. Itu tidak ada ceritanya seperti itu. Ilmu itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran turun kepada nabinya itu secara bertahap, berangsur, agar supaya ilmu itu masuk di dalam hatinya. Ya. Dan ketika orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad jumlatan wahidah dengan sekaligus? Maka Allah menjawab, kadzalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu secara berangsur kepada engkau Nabi Muhammad supaya kami teguhkan hatimu dengan hal tersebut. Ilmu itu dituntut bersama dengan hari-hari kehidupan, sedikit demi sedikit. Ya. Tidak diambil sekaligus. Tidak diambil sekaligus. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah di umur beliau yang sudah sangat tua, itu beliau masih menulis. Sampai pernah dilihat belepotan tinta bajunya. Sudah tua umurnya. Ya. Ditanyakan kepada beliau, sampai kapan engkau bersama tinta-tinta ini, wahai Imam Ahmad? Maka beliau berucap kalimat yang populer, dihafal oleh para penuntut ilmu. Kata beliau, mal mihbara ilal makbara. Bersama tinta-tinta sampai ke liang kubur. Ya. Dan itulah keindahan ilmu. Karena dia adalah kebahagiaan bagi seorang hamba. Kebahagiaan bagi seorang hamba. Siapa yang sudah merasakan keindahan ilmu itu, maka dia akan melihat sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun dari kehidupan dunia ini. Dan itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempelajari ilmu. Maka ilmu itu diambil dari guru. Diambil dari guru. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagiannya tidak mendengar suatu masalah dari Nabi, maka diambil dari sahabat yang lain yang mendengarnya. Diambil dari sahabat lain yang mendengarnya. Dan itulah ilmu ini berkumpul di tengah para sahabat, kemudian diwariskan kepada generasi setelahnya. Diwariskan kepada generasi setelahnya, murid-murid para sahabat yang disebut dengan nama tabi'in. Kemudian para tabi'in mewariskannya kepada tabi'ut tabi'in. Hingga hari ini, ilmu itu diambil dari guru ya, dan terjaga hingga hari ini, alhamdulillah. Jadi, ilmu yang berada di tengah umat Islam itu terjaga dari sudut riwayat dan dari sudut dirayat. Bukan cuma dari sudut periwayatan saja, tapi juga dari sudut pemahaman. Juga dari sudut memahami ilmu tersebut. Terjaga dan terpelihara. Siapa yang keliru di dalam memahami sebuah ayat dan memahami sebuah hadis, itu akan tampak kekeliruannya. Bagi seorang alim atau bagi ulama yang lainnya. Bagi ulama yang lainnya. Dan itulah dari keindahan mempelajari ilmu agama. Karena itulah di masa seperti ini, masa perkembangan teknologi, ya banyaknya kemudahan-kemudahan yang kadang membuat manusia itu menjadi malas. Ya, menjadi malas di dalam menuntut ilmu. Ya mau belajar, oh enggak apa-apa, kita enggak usah ke masjid, online aja. Kita bisa ikut secara apa? Secara online. Begitu paketnya habis, ya sudah dia berubah menjadi tidur. Ya ganti judul, tadinya taklim berubah menjadi apa? Ya tidur. Ini karena terlalu mengikuti dari fasilitas. Padahal orang-orang terdahulu itu kadang untuk mencari satu hadis itu melakukan perjalanan satu bulan untuk mencari satu hadis. Itu kisahnya menakjubkan ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Beliau hafal sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan hadis ini dihafal oleh Jabir, cuma beliau ragu ini hadisnya seperti yang dia hafal atau dia ingin pastikan. Dan yang mendengar hadis itu dari Nabi cuman beliau dan seorang kawannya lagi. Iya. Seorang kawannya lagi. Maka Jabir pun melakukan perjalanan ke rumah kawannya tersebut di negeri lain selama satu bulan. Begitu tiba di depan rumahnya, kawannya ini heran, Jabir dari Medina, jauh-jauh ke sini ada apa? Kata Jabir, saya mendengar dari Nabi, Nabi bersabda begini, disebutkan hadisnya. Maka kawannya berkata, saya juga menghafalnya seperti itu. Setelah itu Jabir kembali ke rumahnya. Perjalanan satu bulan lagi. Coba dibayangkan. Demikian dahulu mereka menjaga ilmu ini. Ya, tapi kalau kita, Masya Allah ya, inilah di masa ini kita perlu memperbanyak membaca Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun. Karena terlalu banyak musibah yang menimpa kita. Hanya saja banyak di antara kita yang tidak sadar
bahwa dia telah tertimpa apa? Musibah-musibah. Dan itu musibah di dalam agama lebih dahsyat daripada musibah-musibah yang menimpa apa? Menimpa dunia. Ya, kita di kehidupan terbiasa dengan dunia. Ada berita tentang banjir, tentang gempa, wah itu luar biasa. Dibahas, jadi pembicaraan. Ya, 24 jam tidak berhenti. Begitu ada isu tentang virus, ya, membuat geger sedunia. Jelas ya? Tapi kalau dia hari ini luput hadir sholat subuh secara berjamaah, wah itu biasa-biasa saja. Seakan-akan itu adalah apa? Adalah perkara yang biasa. Iya. Padahal itu dihitung oleh para sahabat di masa Nabi SAW sebagai tanda kemunafikan. Sebagai tanda kemunafikan. Dan itu musibah yang besar. Musibah yang besar. Maka hal-hal yang seperti ini yang menyentuh agama seseorang, itu tidak dia gampangkan. Harusnya ketika hati itu baik, hati itu bersinar, justru musibah yang menyentuhnya di situ, itu lebih menggugah hatinya. Karena itu sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ada yang luput sholat berjamaah, sholat asar. Ini tidak, bukan tidak sholat asar. Sholat asar mereka cuma luput sholat apa? Sholat berjamaah. Untuk luputnya sholat berjamaah, dia impakkan tanahnya yang paling dia cintai untuk hal tersebut. Iya. Karena mereka punya jiwa-jiwa yang besar. Selalu dia didik dirinya di atas hal yang paling besar. Di atas hal yang paling besar ya. Ketika turun ayat di surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan harta yang paling kalian cintai. Maka seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, Allah telah berfirman begini. Saya punya tanah berada di sini. Maka Nabi berkata, wah itu tanah yang sangat luar biasa. Ya. Maka dia berkata, saksikanlah ya Rasulullah, saya menginfakkan tanah itu untuk kamu. Fi sabilillah. Jelas ya? Fi sabilillah. Maka itu semangat mereka di dalam mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Ya kalau kita tidak usah berpikir ya, nanti saya pulang saya impakkan motor saya. Ya, saya pulang saya impakkan mobil saya. Yang ringan-ringan aja dulu. Yang ringan-ringan. Ada hal yang kita cintai, saya punya pulpen misalnya, kawan saya senang pulpen ini. Ya, dia tanya, kamu pulpennya beli di mana? Ambil aja. Yang itu sama. Yang ringan-ringan saja dulu. Tapi jangan coba ya kawannya sekarang ya. Hah? Ya. Baik. Jadi seperti itu, seorang membiasakan dirinya di atas hal-hal yang baik sehingga dirinya itu terdidik di atas kebaikan. Jadi ini pendahuluan terkait tentang ilmu, motivasi di dalam belajar dan menuntut ilmu, dan bagaimana cara seorang itu belajar mengambil ilmu dari guru. Kemudian ilmu yang dipelajari itu oleh di tengah umat Islam itu adalah ilmu yang dimaklumi. Adalah ilmu yang dimaklumi. Jadi kalau ada yang mengajarkan ilmu, dianggap ilmu yang diajarkan cuma dia yang tahu saja. Ilmu yang diajarkan ini cuma berada di versi dia, di golongan dia saja. Iya. Nah, itu bukan ilmu yang benar, tinggalkan saja. Sebab kalau dia ilmu yang benar itu terwarisi. Ilmu itu warisan Nabi. Bisa diambil dan dipelajari oleh siapa saja. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ashabus Sunan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Al ulama'u waratsatul anbiya." Para nabi itu adalah pewarisnya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. "Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman." Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang perak. "Wa inna ma waratsul ilm." Tapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Yang beliau wariskan adalah apa? Ilmu. Ya. Maka kita berada di masjid ini mempelajari ilmu syar'i, itu namanya kita pencari warisan. Ya, itu pencari warisan ya, itu hakikat syar'inya seperti itu. Tapi kadang banyak manusia yang lalai ya, jangankan di masa kita. Pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau keluar ke pasar.
Beliau berkata kepada orang-orang di pasar, wahai penduduk pasar, betapa ruginya kalian. Itu warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi di masjid, dan kalian cuma duduk saja di pasar. Maka bubar semua orang di pasar, pergi ke masjid. Ini pengejar warisan. Begitu datang ke masjid, mereka tidak ada melihat pembagian emas, perak. Yang ada orang belajar, baca Al-Quran, tahlil. Maka balik lagi orang itu. Orang-orang itu balik lagi ke pasar. Dan Abu Hurairah menunggu mereka tetap di situ. Karena Abu Hurairah tahu sebentar lagi mereka balik. Ya. Baik, maka Abu Hurairah pun bertanya, apa yang kalian, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak dapati suatu apapun di masjid, tidak ada warisan yang dibagi. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid? Maka mereka berkata, kami melihat orang baca Al-Quran, ada yang mengkaji ilmu, ada yang... Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi kalian, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini harta yang paling berharga. Ini bukan sembarangan ya. Kalau di masa ini, ada orang yang dikatakan, wah ini pewarisnya Nabi. Kalau dikatakan dia punya sebuah, apa namanya, sebuah gelas, gelas ini dari warisan Nabi, kira-kira berbangga atau tidak? Dia akan berbangga. Demikian pula kalau seorang itu mewarisi dari ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu syar'i itu semuanya jelas. Iya, semuanya jelas. Ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ilmu itu sudah dijabarkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, dari ilmu pokoknya terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu alatnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Dan ilmu-ilmu ini semuanya sudah tersusun dengan rapi. Siapa ingin masuk ke dalam ilmu tafsir, ada jalurnya. Siapa ingin masuk ke dalam ilmu hadis, itu ada jalurnya. Ada ilmu-ilmunya. Iya. Dia ingin mempelajari bahasa Arab, sudah ada buku-buku yang dipastikan, yang merupakan tingkatan-tingkatan di situ. Berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa. Nah, itu saja yang diikuti oleh para penuntut ilmu. Makanya ilmu itu mudah. Dia tinggal mencari seorang guru yang ahli di bidangnya, kemudian dia belajar ilmu itu dari guru tersebut, maka dia akan menyambung ilmunya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, buku yang kita akan kaji pada pertemuan ini, ya, pertemuan ringkas ini, saya nggak tahu apakah kita bisa membaca seluruh dari isi buku ini, ya, walaupun kita targetkan seperti itu, tapi paling tidak secara tematik yang ada di dalam buku, 6 pelajaran dari akidah. Kita akan baca insyaallah ta'ala dari keterangan Syekh rahimahullahu ta'ala. Baik, di awal bukunya berkata penulis rahimahullahu ta'ala, ta'ammal rahimakallah, perhatikanlah semoga Allah merahmatimu, sittata mawadhi' minas sirah kama yanbaghi. Perhatikanlah semoga Allah merahmatimu, 6 tempat dari sirah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau memulai bukunya dengan mendoakan rahmat. Dengan mendoakan rahmat bagi orang-orang yang membaca buku ini. Ta'amman rahimakallah. Perhatikanlah semoga Allah merahmatimu. Dan ini menunjukkan bahwa penulis rahimahullah itu adalah seorang pendidik yang bijaksana dan berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu. Sebab ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu rahmat dari Allah untuk seorang hamba. Ilmu itu rahmat di antara para penuntut ilmu. Ilmu itu rahmat dari guru ke muridnya. Dan ilmu itu ada rahmat pada murid kepada gurunya. Dan ilmu itu rahmat antara sesama para penuntut ilmu. Iya. Karena itu di jalur periwayatan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejumlah dari guru kami itu memberikan riwayat dari hadis yang pertama yang mereka perdengarkan di pembahasan riwayat adalah sebuah hadis yang berjalan
sebuah hadis yang bermuara kepada jalur Sufyan ibnu Uyainah, meriwayatkan dari Amr bin Dinar, meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Abu Qabus Maula Abdullah bin Amr bin Auf, dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Rahmatilah siapa yang ada di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Maka ilmu itu dibangun di atas rahmat. Karena itulah dari awal penulis rahimahullah mendoakan, siapa saja yang membaca buku ini agar supaya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mendapatkan rahmat dari Allah, maka itulah sebab masuknya ilmu itu kepada seseorang. Baik, kata beliau, ta'amman rahimakallah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Sittata mawadhi' minas sirah. 6 tempat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wafhamha fahman jayyidan hasana. Kemudian kata beliau, dan pahamilah dengan pemahaman yang baik lagi indah. Ya. Jadi diperintah, beliau minta supaya diperhatikan nih pelajaran-pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perhatikan. Kenapa beliau memetik pelajaran dari sirah Nabi? Ada manfaat-manfaatnya, beliau akan sebutkan nanti. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, beliau meminta agar supaya dipahami dengan pemahaman yang baik. Dengan pemahaman yang baik. Nah, ini penting sekali. Al-fahm, pemahaman. Pemahaman yang baik. Karena kadang seorang itu dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya banyak kitab, punya banyak kitab, banyak referensinya. Tapi karena tidak punya pemahaman yang benar, akhirnya yang keluar darinya kesesatan-kesesatan. Iya. Yang keluar darinya kesesatan-kesesatan. Tahu orang-orang khawarij? Orang-orang khawarij yang disebutkan secara mutawatir di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang penghafal Al-Qur'an. Iya. Tapi kata Nabi, yaqra'un Al-Qur'an la yujawizu taraqiyahu. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'annya itu tidak melewati apa? Kerongkongannya, tidak turun ke dada, ke hatinya. Tidak ada pemahaman terhadap ayat-ayat yang dia baca. Iya. Kadang dia jago berdalil, dia bawakan dalil. Untuk ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Ini. Tapi pendalilannya tidak benar. Karena itu orang-orang khawarij, mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib bersama pasukannya, dan mereka kafirkan juga Abu Musa al-Asy'ari bersama siapa yang diwakili, dan kubu Muawiyah. Semua sahabat mereka kafirkan. Mereka berdalil dengan ayat inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Maka ketika mereka berdalil dengan hal yang seperti itu, kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak, ayatnya tidak ada yang keliru. Tapi maksud mereka adalah kebatilan. Iya. Itu diingatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat Nabi itu mereka bukan cuma para penghafal Quran saja. Kalau dahulu ada istilah qurra di masa Nabi, para pembaca, para penghafal Quran, itu artinya mereka juga sudah mempelajari Al-Quran itu. Jadi ulama Al-Quran bahasanya. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau duduk mempelajari surah Al-Baqarah 7 tahun, surah Al-Baqarah. Dipelajari selama apa? 7 tahun. Ada sebagian penghafal, dia bisa hafal Al-Quran dalam beberapa pekan, dia bisa hafal 1 bulan. Dia bisa hafal Al-Quran. Karena memang Al-Quran dimudahkan untuk dihafal, tapi pemahaman belum tentu dipahami dengan pemahaman yang benar. Makanya beliau katakan, pahami dengan pemahaman yang benar dan baik. Nah, pemahaman yang benar itu ada kriterianya.
ada kriteria pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu kriteria yang pertama, dia harus mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Dia harus mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kriteria pemahaman yang benar, dia tidak keluar dari pemahamannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, para sahabat ini, pemahaman mereka barometer kebenaran. Allah memuji mereka di dalam berbagai ayat. Seperti dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka, orang-orang musyrikin, beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, maka kaum musyrikin sudah dapat hidayah. Jadi jadikan barometer keimanannya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari barometer pemahaman yang benar, tidak menyelisihi kesepakatan para ulama. Tidak menyelisihi kesepakatan para ulama. Iya. Kalau ada yang bawa pemahaman lalu dia menyelisihi kesepakatan ulama, itu pasti pemahaman tidak benar. Karena umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Kemudian yang keempat, dari ciri pemahaman yang benar, pemahaman yang benar ini itu sesuai dengan timbangan dan kaidah-kaidah ilmu syar'i. Jadi ada timbangannya di dalam ilmu. Ada kaidah-kaidahnya. Bukan sembarangan. Jadi kalau ingin berdalilkan dengan ayat, itu ada kaidah pendalilan namanya. Ingin dia berdalilkan dengan sebuah kata di dalam Al-Qur'an, maka itu ada pembahasannya dari sudut bahasa dan berbagai sudut yang lainnya. Iya.